Pemirsa, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto hadiri puncak hari ulang tahun ke-9 PSI di Semarang, Jawa Tengah. Simpatisan yang hadir menyambut kehadiran Prabowo dengan yel-yel. Sebelum berpidato, capres nomor urut 2 itu sempatkan turun panggung menyalami sejumlah simpatisan. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program kerja Presiden Joko Widodo jika terpilih sebagai presiden untuk periode ke depan. Saya katanya tidak boleh lama-lama pidato. Dan saya tidak mau lama-lama pidato karena PSI honornya enggak terlalu banyak. Saya kalau pidato harus dikasih kopi. Bagaimana? Hah? Ah, ini dia bilang gak usah pidato-pidato Pak, joget aja. Tapi saya nanti dimarahin joget-joget. Ada tokoh yang mengatakan, apa sih itu calon presiden kok joget-joget? Katanya calon presiden harus memberi gagasan. Gagasan kita paling hebat, saudara-saudara sekalian. Gak usah ragu, gagasan Koalisi Indonesia Maju sudah hebat, paten. Gagasan kita bisa dipertanggungjawabkan. Sudah kita pelajari yang terbaik dari Pak Jokowi, kita teruskan semuanya, saudara-saudara sekalian. Yang kurang kita tambah, yang perlu disempurnakan kita sempurnakan, dan yang harus dilaksanakan kita akan laksanakan, saudara-saudara sekalian. Semua yang